Halo guys, saya mau nyari rambutan. Ada rambutan di belakang rumah lagi buah, walaupun nggak lebat banget dan belum matang-matang banget, tapi pengen ngambil karena cuacanya kayaknya seger nih, makan rambutan agak panas cuacanya. Kita cari rambutan dulu yuk. Enak banget kan guys, kayak gini lah enaknya hidup di desa itu, bisa nyari rambutan nggak perlu beli. Dulu waktu saya di Surabaya pengen rambutan susah bener, sekarang kalau di rumah kayak gini banyak bener nyari rambutan, nggak susah tuh guys. Rambutan kelihatan nggak guys, rambutannya di atas sana sih. Di atas banget sih rambutannya. Udah guys, kita ambil pakai bahasa Indonesia ya, apa ya ini? Genter aja lah. Entah kalian tahu atau enggak. Kita ambil dulu rambutan, nanti kita makan. Di sini kayaknya sejuk banget makan rambutan di sini. Kita setting dulu tripodnya guys. Ini saya lagi mau nyeting biar keambil gambarnya waktu saya. Jadi kita makan di sana, di bawah sana. Sekarang kita gantol dulu pakai genter. Tinggi-tinggi soalnya tadi di video juga nggak jelas karena silau. Guys, mantap. Ntar aja udah dapet guys, kita kumpulin dulu rambutannya. Wah, kena mata guys. Dan ini kalian pasti zaman dulu waktu masuk kecil manjat pohon rambutan, banyak semut hitamnya, ada yang nain mata. Rasanya mantap, panas-panas gimana gitu guys rasanya. Oh my god, rasanya pengen nangis guys. Ini guys dapatnya, wah mata saya pedes banget guys. Nih, wah sampai mau nangis kena semut hitam main mata, mantap rasanya. Oh, lumayan lah. Sebentar udah dapat. Ini cuman berapa potong? Makan guys. Oh my god.
Yuk kita nikmatin dulu deh. Makan langsung di bawah pohonnya ini. Nih mantep, merah banget ini. Wah, tapi semutnya edan guys. Mantap. Manis banget, guys. Dulu sih waktu zaman masih kecil, kalau musim rambutan kayak gini ngebolang terus sama teman-teman. Sekarang musim rambutan nggak ada yang ngebolang, anak kecil sekarang nggak ada yang mau ngebolang. Pada mainan handphone. Kayak emang udah bukan zamannya lagi. Masih seru zaman saya dulu, guys. Dulu pulang sekolah bolang. Pulang sore. Anak sekarang, alah. Enggak sekolah ya udah mainan handphone di rumah. Mana tahu dia rasanya kayak serunya ngebolang. Mantap sih. Semutnya. Di sini semuanya banyak, guys. Kita pindah tempat aja, yuk. Oke guys, berhubung semutnya banyak, ini rambutannya kita taruh ember, kita bawa pindah, nggak dimakan di sini aja. Karena kalau dimakan di sini banyak semut, nggak nyaman. Adem sih tempatnya, enak, cuman semutnya ini yang bikin nggak enak. Oke, jalan lagi kita keluar kandang. Enaknya hidup di desa benar-benar nggak bakal didapetin di kota, guys. Nah, di belakang juga ada pohon apa ya? Pohon dugan, pohon kelapa, kelapa muda. Itu ada dugannya, ada yang kelapa masih muda yang kayak yang dijual-jual itu. Kalau pengen tinggal metik, jadi enak banget. Makanya saya nggak mau merantau lagi, guys. Mending usaha di rumah. Enak, seru. Kerja cuma di belakang rumah. Nanti kalau ada kerjaan di luar ya kerja keluar. Ini bisa ditinggal usahanya, bisa menikmatin hidup di pedesaan. Intinya enak banget lah. Ya udah guys, saya mau makan rambutannya dulu. Nanti setelah ini saya mau tempatnya temen, jadi videonya
saya skip dulu vlognya, saya skip, nyangkut, saya skip dulu, nanti kita bikin video vlog lain lagi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, guys.